apa-apa itu sendiri kan? Iya. Kemana-mana sendiri, nyupir sendiri, semuanya sendiri, kerja sendiri, apa-apa semua sendiri. Nadianya cari jodoh, serius. Serius ya? Serius, serius. Selamat pagi, siang, malam. Daisuke Botaku Channel. Halo guys. Ya, konten kali ini bintang tamunya Nadia. Teman-teman, udah tahu kan? Udah lihat thumbnail dan udah baca judul kan? Ya, konten kali ini Nadia cari jodoh di Kang Raku. Harusnya Daisuke yang cari jodoh dong. Ya, sebenarnya aku harus cari jodoh ya. Iya. Tapi aku tiap hari coba deh. Ma, tapi aku pikir Nadianya cantik ya. Apalagi sifat juga lucu, sifat juga bagus. Ada hal gitu sekarang gak punya pacar kan? Singgurunya. Singgurun deh. Iya. Jadi aku pikir kasihan Nadianya. Kasihan, sama juga kasihan nih. Ma, aku nya sudah menyerah. Sudah menyerah, sudah tua. 23 perunan kan? Jadi. Tapi nggak apa-apa, masih kelihatan muda. Tahu. Yaudah. Ya aku udah ganteng, tapi kenapa ya aku nggak bisa dapat pacar? Mungkin ada masalah ya sifatnya aku. Iya mungkin. Oh, malah. Terus teman-teman, benar ya Nadianya cari jodoh serius, serius ya? Serius, serius. Tapi gimana kalau dapat pacar? Nanti pasti date ya di luar, pasti malu ya? Malu kalau dari sini. Mungkin penontonnya lihat, oh muncul Nadia, wah ada pacar juga, ah itu serius ya. Mungkin kau ambil foto juga. Enggak lah, saya kan bukan artis, kecuali Daisuke sama pacarnya baru pada banyak yang foto. Ya tapi Nadia lumayan tampil di channel aku, lumayan terkenal ya. Kalau Nadia tampil di channel aku, lumayan banyak ya komennya. Nadia cantik, Nadia punya pacar, Nadia banyak ya? Banyak sekali. Ya, lihat komen. Jadi enak nih. Dan kalau lihat foto Nadia, itu masih curiga kan? Filter, pakai filter. Kan? Tapi Nadia nya tampil di video ya, itu nggak bisa filter ya. Padahal nggak pakai filter, cantik ya. Berarti benar ya? Asli. Ya, siapa tahu video juga bisa diedit kan jadi cantik karena kan sekarang banyak editnya pintar. Iya kan? Tapi sekarang natural kan? Iya, natural. Ya make up-nya sedikit. Gimana penonton? Cantik ya Nadia? Cantik. Kalau aku sampai 100 poin, 80 poin. Masa? 80 poin. Masa? Masih. Seri. Tinggi. Saya juga baru masuk Melody Sumatera, ketemu sama Nadia. Kawaii. So cantik. Oh, ya. Tapi kenapa Daisuke tidak nembak Nadia? Mati ya. Kenapa? Aku nggak mau jadi pacar sama Nadia. Ada alasan. Kenapa? Karena ATM aku ya. Ma, ini bercanda. Karena mau udah lama ya kita kerjanya sama-sama. Jadi mau seperti bos ya. Seperti ibu aku gitu. Iya dulu suka ya ibu ya, apa-apa diurusin. So, ya. Jadi nggak mungkin kalau jadi pacar sama Nadia. Nadia juga kan? Iya. Apalagi. Apalagi? Apa? Daisuke-nya nggak mau sunat katanya. Masih pakai selimut katanya. Masih jadi pocong. Kayak pocong. Tapi kalau bangun apa nasi? Yo. Ya. Tapi gimana Nadia? Tipe gimana? Tipe aku ya. Kalau dari wajah sih sebenarnya nggak harus yang terlalu ganteng banget gimana, biasa aja. Serius? Biasa aja, asalkan ya tidak terlalu beda sama aku lah. Jadi kalau jalan bareng, cocok gitu. Gitu. Tapi Nadianya cantik banget. Jadi yang cocok juga harus ganteng banget. Ya, tergantung lah. Tapi yang paling penting sih sebenarnya hati. Paling pentingnya hati ya. Dan aku tuh suka cowok yang dewasa. Jadi bisa jaga Nadia, bisa lindungi Nadia, bisa gentleman. Gentleman gitu. Jadi yang dewasa. Karena kan aku kan sekarang apa-apa itu sendiri kan. Iya. Kemana-mana sendiri, nyupir sendiri, semuanya sendiri, kerja sendiri, apa-apa semua sendiri. Makanya pingin apa ya? Punya sosok pasangan yang bisa aku andalkan. Oh.
Nadia sekarang umurnya? Sekarang sudah 28. 28? Iya, sudah tante-tante saya. Iya, iya, masih muda kalau aku lihat. Oh, aku lihat tidak berumur kan? Kalau Nadia sudah tante, saya bingung. Iya, gimana? Iya, gak sopan ya. Jadi gimana ya pacarnya umurnya di bawah juga gak apa-apa? Menurut aku umur itu tidak pengaruh. Kadang ada orang yang masih muda umurnya tapi dia sudah dewasa sifatnya. Ya, tapi banyak juga orang yang sudah tua umurnya tapi masih seperti anak-anak gitu sifatnya. Jadi sebenarnya umur tidak terlalu... Oh, jadi umur juga gak apa-apa? Ada umurnya di atas 30 juga gak apa-apa? Iya, di atas 30 gak apa-apa. Oh, kalau dia itu botak juga gak apa-apa? Botak? Tapi sifatnya bagus ya? Botak gak apa-apa, asal sifatnya bagus, banyak duit, bisa ajak-ajak. Ya, kalau gitu, suruh mau saya. Mantap bos. Itu mah udah bapak ya? Umurnya sama kayak bapak Nadia ya? Gimana? Kalau suruh mau saya menyatakan cinta? Ya, enggak. Pokoknya Nadia-nya lagi cari jodoh serius ya? Iya. Gak apa-apa, serius gak apa-apa. Ini nanti tayang ya? Gak apa-apa. Oke. Okay. Papa Nadia-nya tahu? Enggak. Gak tahu. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan gak apa-apa ya? Mudah-mudahan gak apa-apa ya? Kayak Tinder ya ini? Daisuke otak Tinder. Jadi syaratnya tinggal di Jakarta ya? Memang Jakarta? Iya, lebih baik tinggalnya di Jakarta. Kan aku di Jakarta kan. Jadi kalau dekat lebih ya gampang gitu ketemu. Dan aku kan anak tunggal. Iya. Jadi kadang harus jaga orang tua juga kan. Jadi tidak bisa terlalu lama jauh gitu. Kalau Bekasi gimana? Ya kalau masih pacaran sih sebenarnya nggak apa-apa. Mau di Bekasi ke, mau di Depok ke, mau di Cikarang, Karawang, Bandung, Surabaya. Mau walaupun jauh, tapi nggak apa-apa ya. Terus harus serius menyatakan cintaku Nadia. Yang penting hatinya harus tulus, harus bagus. Dan karena saya kan Islam ya, jadi kalau bisa ya seiman. Iya, itu harus ya. Dan nanti kalau jadi pacar sama Nadia, nanti akan tampil di YouTube channel aku. Nadia dan pacar juga. Waktu itu tidak pakai sensor ya. Jadi harus yang berani gitu. Yeah. Jadi harus yang mau tampil ya. Iya, harus yang tampil di channel aku. Sensornya enggak ada gitu ya. De, cara daftarnya kirim ke sini ya. Mail address Hanae san kan ya. De, subtitlenya tulis Nadia. Oke. Okay. Judulnya Nadia. Terus tulisnya nama kamu, usia kamu, dia tinggal di mana, kerjanya apa, hobinya apa, terus apil. Mendeskripsikan diri kamulah itu seperti apa orangnya. Dan gitu ya. Harus kirim foto juga. Ya fotonya jangan yang pakai filter. Nanti udah foto terus diedit-edit giginya ditirus-tirus. Iya. Jadi putih-putihin jangan. Jangan curang ya kamu. Oke, video ini uploadnya tanggal 31 bulan ini. Jadi deadline-nya sampai tanggal 4 April. Oke. Oke, deska. Aku pikir mungkin banyak ya. Masa sih nanti jangan-jangan enggak ada yang daftar. Pasti ada. Tapi aku harus kasih tahu hasilnya. Iya, jadi terima saja ada atau tidak ada ya enggak apa-apa. Juga buat fun. Tapi teman-teman, jangan khawatir ya. Foto itu aku enggak kasih ya. Jadi aman. Tidak kasih lihat ya. Iya. Jadi aman ya. Jadi boleh kirim foto-foto ya. Data kalian semua aman sama Daisuke sama Biro Jodoh Hanayo gitu. Konten kali ini episode 1. Episode 2-nya nanti Nadia cek seleksi dokumen. Ya gitu. Ini kayaknya Daisuke bisa buka servis ta'aruf. Hari ini seru sekali ya. Konten kali ini bagus ya. Untuk bahagia kan? Iya, untuk kebahagiaan. Ya, jadi kalian ayo kirim mail ya. Oke? Okay? Oh, shimi da na. Oke, teman-teman. Konten kali ini selesai. Kalau video ini bagus, like dan subscribe. Dan Nadia juga. Cantik Nadia juga punya Instagram, punya YouTube juga. YouTube kan? Ada. Juga follow ya teman-teman. Oke, dadah. Ayo kirim. Halo semuanya. Tanggal 3 April jam 6.30 sore, aku akan buat one meeting dan juga pengumuman tentang acara baruku.
di Go Play. Sebelumnya aku udah bilang di video ini. Ayo nonton ya. Tunggu ya. Kalau aku akan kasih hadiah 3 rupiah untuk yang beruntung. Makanya buat kalian yang mau 3 rupiah ini harus nonton ya. Akan ada banyak hadiah lain dari Japan juga. Tada, banyak. Jadi kalian harus download aplikasi GoPlay dan bisa ikut acaranya gratis ya. Orang bokek juga bisa. Sekali lagi, jangan lupa ya, tanggal 3 April jam 6.30 sore di GoPlay. Luffy, tunggu kamu. Ya, Nadia san, semoga bisa dapat pacar ya. Amin. Ya, ya, tapi gak apa-apa, Nadia nya benar cantik. Jadi, iya. Ya, nanti pasti bisa dapat pacar. Jadi. Amin ya Allah.